Emang nggak bisa terlalu Oke guys ya, kita meski ke game yang pertama di match yang terakhir cuy, antara Alter Ego X melawan dari Aura Esports. Pertandingan yang keempat, MPL Aura A-nya 4 ya guys ya. Juga Aura. Yang di offline, mana suaranya? Lumayan ya guys ya. Di sini kids dia pakai Roger ya. Oke, dan brand D. Oke, dia pakai Dilat ya. Yang akan dibawakan oleh seorang brand yang berarti di sisi laning wah, Roger sih OP sih guys ya. Apalagi kan dia bisa jadi fighter, bisa jadi MM juga guys. Dan Cloud bersama Yves dalam posisi yang semestinya juga. Dan power dari seorang Dilat sebenarnya bakal cukup besar untuk meltdown hero-hero yang ada dari teman-teman Alter Ego X, termasuk Rexlona yang bahkan gak butuh karena dirot. Dari segi damage Yves aja itu bakal sakit banget ketika bertemu dengan seorang Groot, karena dia gak terlalu tanky menghadapi magic power yang masuk. Nah itu dia, makanya probabilitasnya harus bisa dikurangi ketika mereka ingin bertemu ya, untuk bisa mendapatkan keamanan yang pasti dari Alatim Alter Ego. Oh, tapi kids, mereka bakal berjaga juga agar Roger bisa free farm di sana. Dulu guys ya, farming Ria dulu. Juga. Ini menjadi satu hal yang belum menarik ada buat perangan di sini ya. Dan diperhatikan karena dengan begini mereka secure banget dengan makro lawannya dari tim Alter Ego beserta Aura. Ramai juga guys ya di sana. Begitu melihat TD offline ini sangat menarik ya. Buat kalian pengen datang bisa banget nih, walaupun match terakhir tapi menjadi keseruan buat kita bersama saksikan. Ya Devin. Betul, bisa langsung datang ke Perbanas Institute karena gratis, tidak dipungut biaya apapun. Bisa langsung datang aja sambil melihat sekarang Afro. Ini dengan adanya Arlott di area roam, dia bakal ganggu banget ke arah siapapun yang Rex, Lona, dan Aran. Dan pembukaan informasi nanti bakal lebih mudah lagi. Bahkan kalau kita ngelihat dari seorang Arannya mendekati masih ke arah aja, yang keempat sekarang cukup cepat dari segi growth ini. Turtle yang pertama guys. Jadi sekarang dia bisa mulai ikut ke arah timpan, dan mungkin nanti ketika udah ada pertukaran rotasi dari segi laningnya, dia bisa ngincer ke arah RV-nya dengan jauh lebih mudah lagi. Turtle sudah mulai diincar untuk sekarang, dia mungkin diberikan. Afro. 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 Wah, arannya. Wih, Phantom Slash. Lah. Loh, brand DT yang dapat guys. Kitnya malah tumbang. Rexlona tumbang juga. Meskipun harus bertukar, tapi ini masih worth it untuk mereka dua pemain. Alter Ego X pada akhirnya berhasil ter-take down. Berhasil ter-take down. Bahkan mendapatkan turtle di sana ya. Yang notabene adalah objektif yang berhasil untuk bisa memberikan shield yang lebih pada di awal-awal. Ini menjadi satu hal yang keras ya, karena setupnya dijawab dengan baik oleh Alter Ego yang udah menyerang duluan dan di counter oleh Iron Aura Ciki dengan formasi segitiga. Dan kalau kita lihat dari segi emblemnya, ini bakal dibuat lebih sakit tentunya. Dan yang hal menarik adalah Quantum Chart yang ada di Dirot dan juga Cloud. Yang notabene bakal lebih kencang pada saat lagi berotasi nih kawan-kawan. Dan Impurage yang ada bakal memberikan burst damage yang cukup sakit antara UV dan juga Esmeralda. Dimana Esmeralda buat ini ya, buat emblem support Iron Shiki yang pastinya bakal lebih kenceng regennya dan juga cooldownnya lebih enak untuk pada spammable pada saat segi skill. Nah itu dari tim Aura. Nah kalau kita lihat dari segi tim Alter Ego cukup unik, karena memang dengan begini bakal ada meter ledakan yang lebih dengan Constructive Blast dari Grok yang notabene bakal lebih tebal dan sangat sulit untuk ditembus, karena dia notabene bakal lebih sering ya di front line. Dan Quantum Chuck bakal lebih enak lagi dari Pakuto karena bakal lebih enak rotasi nampak Revy, dan lagi-lagi Grok terjebak dalam zona masa lalu karena dengan ada ganking 2 personel di sana yang damage burstnya gak bisa dia hindari. Ya itu dia, satu eliminasi yang akhirnya bisa disecure oleh Windtalker, udah diamankan oleh Kids. Tapi tetap akan ada seorang Aran yang mencoba untuk mencari outer threat mereka. Kids yang sudah mulai berubah. Tinggal garu-garu dia guys ya. Cepet loh guys itu guys. Roger guys. Gue sering pakai Roger itu pas ada di Brawl sih. Kalau di apa namanya klasik atau orang jarang banget guys. Ke area bottom lane secara langsung yang sekarang sudah mulai padat. Para pemain dari tim Aura sepertinya akan mencoba unuahkan evasi ke arah outer threat. Yang pada saat yang mereka serta Death Coach untuk Lickern. Sudah mulai ditinggal dan bahkan wah ini, inilah saatnya. Terlalu banyak itu sekarang untuk wah, aman bagus lo, Rexlona dapet lo. Rexlona aja berhasil memulakan Afro langsung cara base-nya. Monster masih hadir dari arah yang lain, masih dari putih tapi Monster hampir saja terbentuk. Waduh, Brandity tumbang guys. Bisa memulakan satu pemain blazing duet. Dari seorang Aaron Shiki masih belum bisa mendapatkan satu manfaat yang terlalu maksimal buat teman-teman dari Aura. Kita bakal tunggu ketika Turtle sudah mulai hadir sekarang. Siapa yang bisa mendapatkan Turtle-nya antara kedua tim? Iya, benar-benar yang cukup dipaksa dan ada jump scare yang Ice tidak diduga dari arah Lexona. Karena adanya penyerangan dari arah belakang yang nampaknya memberikan penumbangan yang sangat vital pada Arlott atau Afro-nya di sana. Ini menjadi satu ini ya, hal yang menakutkan. Arfi, Arfi. Tapi kita lihat masih
masih diupayakan dengan ada aura mendapatkan turtle yang sekali untuk bisa mereka perjuangkan, tapi saat enggak ya dapat brandy itu guys. Berhasil mendapatkan tapi Runner sama sekali enggak di mana Esmeralda dikejar, tapi dengan escape turtle yang dia punya, escape mekanismenya bakal berhasil dan menjadi satu hal yang baik dalam segi keamanan nih, Nevit. Iya, dua turtle sejauh ini masih bisa diamankan oleh teman-teman dari tim Aura. Aura menang guys ya dalam segi turtle guys. Aura ini harus bermain lebih Apro. Ke arah team fight ya, sedangkan dari Alter Ego X pick of mereka. Lihat Venom Slash, oh mantap kali sih. The Scots. Payo lah. Region lagi karena beberapa pemain tapi pada akhirnya Death Forge harus tumbang juga Rexona. Dan sepertinya kalian masih coba penasaran, tapi nggak boleh terlalu banyak karena itu bakal menjadi sebuah bumerang nantinya buat teman-teman dari Alter Ego X di area Mid. Beranditinya, hati-hati. Jangan terlalu over ya guys, bahaya guys. Memiliki terlalu beresiko untuk ke-12 tim dalam kondisi yang masih imbang. Gak ada dominasi sama sekali karena perbedaan goldnya juga cuma di angka sekitar 700-an aja. 700-an ya, cukup tipis memang karena saling mengkonter dan menjawab sinyal peperangan satu sama lain ya. Jadi gak ada yang terlalu timpang di sana. Tapi kita lihat nih, Apro jadi satu pembuka dan shatter yang baik untuk bisa memberikan space yang lebih dari depan. Apronya Kids. Ini bakal enak banget buat mereka untuk bisa mencari celahnya nampaknya, Nevin. Ya, ini dia. Sudah mulai ada satu barrier yang langsung dipasang brand. Gak boleh pulang tapi masih ada satu celah di area sebelah kanan bahkan dari seorang Apro yang akan membalikkan keadaan kali ini. Sudah mau diikuti juga oleh seorang Apro tapi mereka disengage karena target utama, objektif utama adalah menuju ke arah outer turret saja. Alter turret saja. Ya cukup adil karena memang gak ada pertumbangan sama sekali dan misi mereka berhasil untuk bisa mendapatkan turretnya dari arah depan. Tier ketiga ya. Oke, Aran. Iya. Tier bawah sudah bakal Aran, harus hati-hati Aran. Ada Kids. Alah. Kawan dengan penyerangan di mana Roger. Tumbang guys. Wah, tumbang guys ya. Bumba jika dengan baik tapi di counter dengan real persuasion beserta adanya Apro. Di depan Evin. Aran ditukarkan dengan seorang dev coach kali ini. Apro, wah Apronya nekat sih. Apalagi satu outer. Itulah guys ya, turtle terakhir guys. Di area bottom lane, maka untuk perebutan ke area turtle, ini possible untuk dilakukan di kedua belah junglernya yang memang sudah terlihat di sekitar area turtle. Blazing Red. Dari seorang Iron Skin. Kids. Tiba-tiba hadir menuju ke Rekonkian. Sepertiga darah saja yang tersisa dan di sisi lain, Rekonkian. Udah flicker loh, Apro. Wah, di recall-recalling guys malah guys. Iya, hati-hati recall-recall sampai gila loh. Oke, Apronya tuh bang. Punya cukup pulang lagi setelah dipasangnya sebuah portal dari Rexona bahkan sekarang Kids yang dapat cuy. Wah gigi sih. Yang begitu banyak 3. Wah kelas guys, kelas guys. Dari Alter Ego S dan gak cuma itu. Harusnya taruh tengah dapat sih. Satu outer turret di area mid lane. Di area mid lane 3 orang dapat turret, dapetin tower tentunya tapi pakai juga ya guys ya. Mana adanya Aerosmith untuk bisa nempuan satu tower dari atasnya. Memang pertengkaran yang menurut gua enggak worth it ya karena 3 orang yang harus tumbang dari arah sana yang warnya agak maksa dari tim Aura. Mesti hati-hati menahan tempo permainan dan jangan dijawab sinyal peperangannya tetap dari tim Matarigo karena dengan begini kalau ada kata pick up arahnya sulit banget nih untuk menjadi initiator tambahan pada saat kita efeknya. Dan kalau kita lihat dari segi item, mereka membuat enchanted talisman dari Esmeralda dan juga armor yang cukup tebal di awal-awal dan memberikan spammable skill dari sana tentunya. Dan Nirot bakal dibuat lebih tanky ya nampaknya karena nggak full damage di sana. Beserta ada dan armor dari Grok ini bakal enak tentunya. Tapi Harit dengan Stalium Sat dan Kitsnya udah ngamain dari BOD ya guys ini ya. Ini bakal lebih kencang sehingga heran dia hit demi hitnya sakit banget dan lebih gampang untuk spammable skillnya. Lagi kita tahu Roger udah jadi 3-4 Archer Core-nya nih Nevin. Yang notabene bakal lebih sakit. Oke, okay. Pause ya guys ya. Oke lah guys ya, lanjut lagi guys. Loh, triple kill aja guys ya. Wah. Ada di sana dan oh sayang sekali hanya di red seorang yang tersisa dari arah top lane-nya Nevin. Wow, wow, wow. Astaga Arfi, wah jangan terlalu jangan terlalu itu sih guys ya, kebanyakan rekor itu guys. Takutnya nanti kalau kalah ya. Tapi gak apa-apa guys ya, aman cuy. Oke lah, Devcoach. Oke, Lord yang pertama cuy. Lord yang diperebutkan oleh kedua tim atau hanya diikhlaskan saja buat teman-teman dari Alter Ego X. Karena memang gak bisa di reach out sama sekali dan mereka bakal bermain lebih safety untuk bisa disiplin clear wave terlebih dahulu dari lane jauhnya di bot lane dan juga di arah top lane. Dan mereka cukup regroup untuk di aura untuk bisa mengejar ketertinggalan terjadi karena tadi ketika 4 orang yang di pick off goldnya sekarang scalingnya lumayan jauh loh dari Alter Ego dan juga tim Aura. Iya, kasih stikernya udel dulu, bro. Karena dengan begini dapetin 2 item sekaligus nantinya. Harus hati-hati dan menjaga jarak dan
untuk tim Aura, gue rasa mereka butuh banget momen sih. Karena kalau di ball lapin bakal sulit banget. Gak ada orang guys. Gak bakal well perform nantinya. Ya, tapi kalau ngomongin defensive high ground, mereka bakal cukup tanky. Yeah. Cukup kuat juga dari segi endless damage. Endless battle udah depankan oleh Kids. Dari MXC-nya masih ada seorang Afro. Udah dapet turret-nya guys. Efek stopper-nya minim banget. Hanya memberikan tinggal sedikit turret tengah ini ya. Aja. Yang kita masih dua. Nah, ketika turret-nya tinggal best turret doang. Jadi begitu cepat juga oleh seorang Energy. Tapi ya itu pengorbanan yang harus dilakukan ketika kehilangan Lord yang pertama, mereka harus merelakan adanya 3 inner turret yang sekarang sudah ditumbangkan oleh Alter Ego X. Iya, inner turret yang sudah ditumbangkan ya otomatis bakal bisa membukakan lebih vision, membukakan vision lebih dan rotasi yang lebih cepat tentunya. Harus ada cara di mana supaya bisa split push dari tim Aura, cuma memang gak semudah itu dan harus bisa ada komposisi tim fight-nya. Gak ada hero yang mobilitas tinggi dari arah tim Aura. Wall Charge! Nampaknya bakal dibuka warnya lah. Dengan adanya Parapol yang Rexlona? Oke, oh, Blazing Duet? Iron Siki? Lah, Devcots? Devcots-nya, woy! Astaga! Wah, pertempurannya ada dua segesnya memang guys. Oke, Brandity tumbang guys ya Rexona guys. Itu kan udah bilang ya guys ya. Hati-hati guys sama Aura guys. Oh, tidak bisa sih. Karena udah di clearing guys ya. Cuma ya ini dapat cuy. Waduh, main. Sampai ke arah inner turret saja. Buff-nya juga diambil loh guys ya. Gila sih. Bener-bener pergerakan yang sangat adaptif. Iya, taruh bawahnya harus dibus dulu juga sih guys ya. Ketika dia udah hilang 3 personil, akhirnya di cutting terlebih dahulu agar tidak terlalu dalam untuk mendapatkan turret di high ground. Tapi lagi-lagi Aura masih terus untuk bisa mendapatkan momentum dan mendapatkan 3 tower sekaligus. Ini bakal menjadi game changing yang menarik sih. Karena kita tahu sekarang akhirnya posisi mereka dalam memegang kendali map setara pada tim Aura dan juga Alter Ego dengan 3 tower yang berhasil pada waktu momentum yang instan. Oke, stand replay dulu lah wall charge-nya guys. Iya, tabrakan dari seorang Rexona justru menjadi sebuah bumerang ya. Dia nggak aware akan adanya sebuah final slash dan pada akhirnya escape skills-nya sudah sangat minim dengan adanya damage dari seorang Aaron juga. Cuma kalau ngelihat emang permainan dari Aura juga bagus banget. Ketika ada satu mistake terjadi, mereka bisa langsung counter. Rexona wall charge. Dan Rexona lagi-lagi terjadi. Ayo. Blazing Duet. Ayo. Tumpang dua guys. Aaron Shiki. Dua pemain sudah hilang. 3 pemain saja tersisa. Dan pergerakan dari Alter Ego semakin mendekat ke arah base turret dari tim Aura. Ada Lordnya kedua guys. Ya mungkin Lord dulu deh. Yang dipaksakan oleh teman-teman dari Alter Ego. Atau mereka langsung menuju ke arah Lord yang sudah terenhance. Iya, bermain cukup disiplin tentunya sambil menahan tempo permainan. Akhirnya mereka ingin mencari nyawa tambahan agar mendapatkan samsak di garis depan. Dengan adanya Lord hidup di Lord ke sini. Oh, Rexlona udah ngemenin dari Immortality. Pukulan keras dari berbagai macam lain. Karena terlihat push harus mereka lakukan. Kalau tidak ini bakal sulit dengan adanya pick off-an dari tim Aura. Karena tim Aura gak bakal semudah itu untuk bisa ditumbangkan ya. Tapi memang Florin terus strong banget sih dari dev coach di sana. Karena ketika 3 detik gak bisa diapa-apain dengan heal-nya, global presence-nya itu sulit banget buat tumbangan pertama. Apalagi kita tahu dari arah Kids-nya mengincar Cloud pada saat momentum tepat. Ketika dia blazing duet, dia tumbangan terlebih dahulu dan gak ada damage lanjutan nampaknya dari tim Aura di sana. Ya, makanya penggunaan Cloud ini juga jadi tricky banget ya di game kali ini. Karena untuk power di backline-nya juga cukup kuat dengan adanya Bloom terutama. Makanya miskalkulasi sedari tadi terjadi terus-menerus buat teman-teman dari tim Auranya juga. Lord akan segera masuk ke area base turret. Sekarang Lord yang sudah terenhance. Tabrak gaming guys. Secara satu base turret harusnya bisa dipastikan kill mas. Di tangan teman-teman dari Alter Ego S. Tapi di silang kita melihat juga Aran yang mencoba untuk memberikan satu gangguan saja ke arah seorang Buster. Hati-hati masih bisa, harusnya aman sih. Bersama Rexona dan juga Arvin. Tapi Lordnya ter-take down. Damage yang terlalu banyak ternyata masih bisa dikuasai oleh teman-teman dari tim Alter. Tapi menang Alter ke jauh loh guys. Ini satu base turret yang hilang. Mau tabrak gak guys? Ini akan datang dalam beberapa saat Monster lagi. Monster senior sih guys ini Monster ini guys. Masih gak mau disengage karena masih ada satu base turret di area top lane yang bisa menjadi mangsa mereka. Meskipun tidak terlalu lama ternyata mereka harus disengage. Iya harus ya, karena memang clear off terlebih dahulu sambil menunggu Lord yang sebentar lagi bakal muncul. Jadi mereka harus bisa mengamankan objektif berikutnya agar tetap bisa memegang kendali tempo permainannya. Dan kita lihat dari item gamenya ini udah semua, ini udah hampir semua jadi tentunya. Apalagi dengan konsentrat energi yang dibuat sama Harith, otomatis spell farmnya bakal lebih kencang dan cukup broken nampaknya Harith untuk bisa free hit. Jadi harus bisa di take down terlebih dahulu oleh tim Aura. Walaupun memang Ross, gak Gold, semudah Meteor, itu ya, karena dengan begini semua item udah ada gitu loh dari kedua belah tim. Apalagi Raden Armor yang dibuat, Grok bakal lebih tebel dan adanya Oracle yang dibuat sama Esmeralda bakal lebih regen lagi lebih cepat. Tapi
Cloud udah full item nih, Finn. Apalagi Silverbird yang dia punya untuk bisa meng-counter dari Regen's up, Regen HP oleh Roger atau dari Grognya di sana. Iya, tapi masalah ini Roger Rose Gold Meteor udah ada. Udah ada. Malefic, Blade of Despair, Endless Battle, Winter. Wah, udah full item sih, guys. Lagi dari enak gitu, guys. Segi damage yang bisa dihasilkan, jadi hati-hati nanti kalau misalnya dari Alter Ego X bisa ngedapetin ini. Ini siapa kira-kira yang bakalan mulai duluan, guys? Melakukan ending ke arah game ini dengan kalau Alter Ego X sih lumayan sih, mereka udah punya item menang duit juga, guys. Sekarang dengan adanya Divine Glyph dan kemarin menang dari item juga ya. Semakin lama game-nya terjadi akan semakin kuat lagi dari Alter Ego X dan semakin lemah lagi dari tim Aura. Namun lemah bukan berarti mereka bisa kalah. Betul. Ketika momentumnya bisa dapatkan oleh tim Aura, mereka juga bisa Barcelona secara langsung. Iya, harus bisa memanfaatkan mau digeprek aja harus gitu. Bisa mencari celah tentunya. Enggak boleh sama sekali untuk all in tanpa ada perhitungan yang tepat dan harus adanya inisiasi yang tepat pada saat Malefic Roar udah diamankan oleh Cloud. Ini dia, ngomong-ngomong momentum. Kedua belah tim ini sangat menunggu dengan sangat baik momentum dari adanya tim lawannya. Hingga nggak ada yang mau start duluan. Karena ini penting nih, mindset yang perlu kita tanamkan ya. Kita dapetin Lord, tapi apa lanjutannya gitu loh. Apakah kita lebih mendingin tim fight? Karena kalau kita mendingin tim fight dan dapetin orang yang lain, playernya, itu kita banyak banget keputusan yang bisa kita dapetin. Entah dapet objektif atau dapetin turret-nya nih. Makanya mereka nahan banget tempo permainannya sih. Gak boleh sama sekali tahan, guys, dari ya? Map dan gak kelihatan. Aran pun juga masih digoyang-goyangin aja guys itu. Kali aja Lordnya yang kepicut ya sama Esmeralda ya. Ketahui adalah posisi yang termuser tadi di area bottom lane. Terijal dengan adanya minion wave yang mau gak mau harus dia clear juga. Mungkin bakal menunggu momentum dari seorang Rexlona sama seperti fight-fight sebelumnya. Atau bahkan bisa saja kita menunggu sampai ke arah Lord yang ter-evolve. Supaya powernya bakal lebih besar lagi. Mengingat dua-duanya butuh banget nih untuk Lord yang selanjutnya. Nah, dengan adanya seorang Aran, sebenarnya power dari seorang RV juga bisa di-reduce banget ya. Karena dari segi magic damage ya, darah putihnya itu menjadi makanan banget buat seorang Aran. Dan sekarang sudah terlihat pergerakan sedikit. Kit, coba untuk menarik ke arah Lordnya, tapi nggak akan terlalu jauh karena mereka hanya mencari eliminasi, sebenarnya mencari satu pancingan untuk Aura keluar dari tempat persembunyian mereka. Iya, komposisi pick-off bakal menjadi andalan buat mereka karena nggak mau gegabah dalam mendapatkan Lord di sana. Dan kita lihat seperti apa dalam eksekusinya karena sambil menunggu juga mungkin ada konsil ada suara konsil. Wah, iya dapat banyak, guys. Tapi kita lihat di sini lah. Charge juga. Oh, blessing juga sudah mulai buka ke area belakang. Wah, dapat jantung bang. Pada beli mortal lu barusan. Alah, kit satu bang. Alah. Loh. Lah. Wah gila guys, maniac anjing. Wah GG sih. Wah tegel Rexlona doang coy, Rexlonanya pun ya clearing dari depan ya. Wah tapi, wah ini guys ya karma dari call recall guys. Bisa sih ini harusnya, bisa end cuy. Nah Aaron jika asal push aja bisa cuy. Nah wall charge-nya, nah harusnya kebeli mortal dan GG guys. Kelas guys ya. Gara-gara recall-recall jadi ya langsung aja guys ya ditebas sama panel slash-nya Arlott ya GG sih. Oke lah guys ya, kita next ke game yang kedua guys ya. Mantap, bye-bye.